Inggris. Ya. Bisa nyala juga. Pernak-pernik Inggris bagus banget. Ya. Suasana menjelang Imlek di Taiwan, guys. Sama ya, ada pasar buah, pasar sayur. Ada juga cemilan-cemilan. Ini banyak ada cemilan. Apa lagi? Tuh. Ada lagi ini bunga-bunga. Bunga-bunga kan nanas gitu kan ya. Buah. Ada nanas buah. Buah yang paling ini ya saat Imlek yaitu buah jeruk. Buah jeruk banyak banget tuh. Buah-buahan di sini mah udah murah ya, sudah satu paket. Sekitar tau cian aja. Oh, ini pai jiao se hen duo ha. Wah, bian ni le chao chi. 190哦，190，哎，超值！ Orang sini， 哈哈，ada juga yang pernak-pernik，tapi di arah sini belum lihat kayak jualan dodol Cina gitu ya. Kalau di arah sana tadi sempet aku lihat banyak yang jualan dodol Cina. Kalau sini pasar terkenalnya pasar buah dan pasar sayur. Ya, aku mau lihat sampai ke sana ya. Jadi jual buah-buahan tuh udah satu kayak gini, guys. Udah dibungkusin, tinggal ambil gitu kan. Ada jeruk. Ini pernak-pernik Imlek. Pernak-pernik Imlek. Inggris. Ya. Bisa nyala juga. Pernak-pernik Imlek bagus banget. Ya. Jadi ini suasana Imlek menjelang. Di sini suasana menjelang Imlek di Taiwan, guys. Sama. Sama. Yang beli juga. Arah sana. Kita lanjut lagi. Masih. Karena di sini terkenalnya pasar buah ya. Ini juga ada bunga-bunga. Ada buat aksesoris gitu kan. Nah, ini bagus lagi. Nah, guys, jadi di sini berapa hari menjelang Imlek ya.
pada 99. Pokoknya di sini banyaknya pasar buah dan sayur. Jadi samping kiri kanan kebanyakan ya buah dan sayur gitu kan. Dodol Cina. Banyak dodol-dodol. Ke sini dodol Cina. Jajaran sini banyak banget dodol. Dodol-dodol gitu. 3 100 NT. Dan persiapan Imlek di Taiwan. Ada kue-kue. Hari Jumat di sini udah datang juga. Sepatunya bukan di sana ya, sekarang datang lagi di sini. Keren banget, bagus sepatunya. Langsung balik lagi aja. Saya nggak ngerti mah, nggak tahu ya.